Jika anda nak tahu kenapa anda harus memilih perniagaan runcit, sesi ini untuk anda. Untuk pengetahuan semua, saya tengah excited sangat ni sebab baru je selesai presentation saya untuk FB Live pada esok hari yang bertajuk Strategi Daya Tahan Kedai Runcit Semasa PKP COVID-19. Khususnya kepada anda, koperasi, pengusaha kedai runcit, pengeluar, ini adalah masa yang paling sesuai untuk kita mengkaji keadaan semasa perniagaan kita dan menjangkakan keadaan selepas PKP COVID-19. Ini supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi keadaan yang berbeza selepas ini. Kenapa saya dan anda harus melihat peluang dalam perniagaan runcit? Yang pertama, kerana permintaan runcit yang tinggi. Kalau kita tengok COVID-19 ni, memang banyak negatifnya. Tetapi untuk perniagaan runcit, ia memang mendapat advantage. Poin yang kedua, jualan runcit adalah tunai. Seperti yang kita sedia maklum, peniaga yang mempunyai tunai pada ketika ini, mereka dijangka lebih mampu bertahan. Jadi, yang bagusnya, ya, runcit adalah transaksi tunai. Poin yang ketiga, runcit adalah satu perniagaan yang fleksibel. Ya. Jadi, sesiapa yang berminat untuk mengintai peluang di bidang peruncitan, ya, peruncitan ini ada banyak format, ada banyak konsep yang kita boleh pilih. Kita boleh jalankan secara online, offline dan juga campuran. Jadi, besok saya akan kongsikan kepada mereka yang berminat untuk mengintai peluang dalam perniagaan runcit untuk mengenal pasti iaitu apakah tips-tips ya untuk memasuki pasaran runcit ni, especially kepada pengeluar ya yang nak hantar barang dia kepada pasaran runcit. So besok jumpa saya pada pukul 10 hingga 10.30 pagi di IKM FB Live. Klik www.facebook.com/Institut Koperasi Malaysia.